Yang pertama, bir peletok ini kalah dengan minuman-minuman yang hari ini banyak bermunculan. Yang kedua, memang pengrajinnya ini juga tidak banyak. Sulitnya membangun orang atau manusia, khususnya orang kita, untuk berusaha membuat, mempertahankan budaya kita ini, khususnya kulinernya. Sebagai sebuah ibu kota negara, hiruk-pikuk Jakarta dipadati ragam etnis yang hidup berdampingan di dalamnya. Namun, keragaman tersebut menjadi sebuah tantangan untuk keberadaan etnis Betawi sebagai penghuni asli kota Jakarta serta daya tarik kearifan lokalnya. Salah satunya adalah bir peletok, yang merupakan satu dari 8 ikon budaya Betawi. Namun, bir peletok ini ternyata belum begitu dikenal oleh masyarakat, khususnya anak muda. Dikepung oleh arus globalisasi, tradisi Betawi kian terasing di tanah leluhurnya sendiri. Belum lagi nama bir yang melekat pada minuman ini menimbulkan asumsi negatif, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Terlepas dari namanya, bir peletok uniknya malah menjadi buah tangan ketika masyarakat melakukan tradisi nyorok. Nyorok sendiri adalah tradisi bersilaturahmi yang dilakukan oleh masyarakat Betawi. Selain itu, minuman ini juga kerap menjadi hidangan saat kumpul keluarga dalam tradisi ruahan. Mantar kira-kira, ya mudah-mudahan aja ada. Ada jalannya ini deh, coba lihat-lihat takut jatuh. Ya. Assalamualaikum, Bu Haji. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bu Haji ada di rumah ini. Mau belum puasa, kita bawain bir peletok nih. Nyorok merupakan cara orang Betawi untuk menghormati para orang tua maupun sanak keluarga yang memiliki usia jauh di atas mereka. Biasanya, kalangan muda akan menghantarkan berbagai macam barang, termasuk makanan dan buah-buahan, beberapa hari menjelang masuknya hari puasa pertama. Bagi masyarakat Betawi, orang tua dan keluarga merupakan hal yang terpenting dan wajib untuk dihormati. Membawa sejumlah bingkisan termasuk makanan menjadi salah satu sarana untuk mempererat tali silaturahmi yang lama terputus jarak. Ya, biar puasanya. Jadi, itu aja Bu Haji, ya. Saya minta maaf sekali lagi ya. Dari keluarga. Sama-sama deh, maafin saya ya. Ya. Salam mama yang di dalam Bang Agus, sangat harus pada semua keluarga biar pada sehat bulan puasa ini. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal cita rasa, khasiat bagi kesehatan, nilai filosofi, dan sejarah yang menyertai bir peletok, sebuah ikon budaya Betawi yang ternyata merupakan bagian tradisi masyarakat Betawi untuk menyambut bulan suci Ramadan. Meskipun bernama bir peletok, minuman ini bukanlah minuman beralkohol seperti bir pada umumnya. Bahan-bahan yang digunakan pun dalam pembuatannya adalah ekstrak rempah dan tidak mengandung alkohol. Bir peletok itu adalah minuman khas orang Betawi yang kalau kita lihat dari sejarahnya itu lumayan unik sekali. Sejak zaman kolonial Belanda, minuman bir peletok ini sudah ada. Jadi ketika saat Belanda itu minum minuman, mereka itu minumnya kan pakai bir yang beralkohol. Nah, orang-orang Jakarta, orang Betawi ini, orang-orang kita ini juga kepingin. Maka dibuatlah minuman khusus yang dibuat dari rempah-rempah. Tapi tidak beralkohol. Namanya juga lucu itu, bir. Tapi tambahkan bir peletok. Nah, peletok ini juga unik nih asal-muasalnya. Ketika minumannya itu dibuka, tutupnya tuh bunyi, totok. Nah, itulah menjadi nama bir peletok. Sampai hari ini masih ada itu bir peletok itu. Masih disajikan, khususnya dalam kegiatan-kegiatan atau event-event kemasyarakatan. Bir peletok memang banyak yang belum tahu. Ya, tapi mulai dari apa namanya sejak adanya
perda SK segala macam yang SK 74 apa tentang budaya segala macamnya itu sudah mulai mengenal tentang kebudayaan dan tentang tradisi kuliner Betawi khususnya yaitu bir peletok ya. Jadi bir peletok itu adalah sebuah minuman khas Betawi. Di mana pembuatnya khususnya orang Betawi. Mulanya bir peletok dihidangkan di malam hari saat musim penghujan sebagai minuman penghangat bagi penduduk Betawi yang kala itu masih tinggal di pedalaman dalam lingkungan yang dingin. Namun, pada tahun 1900-an ketika es batu mulai populer di Jakarta, bahkan hingga saat ini bir peletok dinikmati dalam kondisi dingin. Sayangnya, kepopuleran bir peletok kini makin meredup. Produksinya sangat terbatas dan hanya dipasarkan secara konvensional oleh industri-industri rumah tangga yang diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat Betawi yang akan mengadakan suatu acara. Tingkat kesulitan yang kita miliki saya pembuatan bir peletok ini keterbatasan bahan biasanya. Kayu secang kita nih ada di wilayah Condet di mana sudah hampir punah. Nah, khususnya di Jawa Peci ini kayu secang kita bisa miliki, bahkan bahan baku yang sangat sulit adalah kayu secang. Itu kalau yang lainnya banyak. Nah, kayu secang ini kita bibitin, kita tanam juga. Jadi jangan kita ambil aja, tapi harus kita lestarikan juga kayu secangnya. Bir peletok ini pernah menjadi salah satu di antara 30 minuman kuliner diangkat oleh Kemenparekraf ya, menjadi salah satu minuman kuliner Nusantara. Mengapa ini menjadi salah satu ikon? Karena memang ini ciri khasnya luar biasa. Minuman ini minuman kesehatan. Di samping minuman kesehatan juga memiliki filosofi-filosofi yang sangat bermakna. Jadi ketika siapapun dalam keadaan lelah, letih minum bir peletok, maka dia akan merasakan letihnya hilang, lelahnya hilang. Begitu juga kalau diminum dengan dingin, itu segar sekali. Nah, memang bir peletok ini menjadi minuman yang sangat khas, tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain, hanya di Jakarta ini. Makanya dijadikan salah satu ikon karena menjadi minuman kebanggaan orang Betawi. Pembuatan bir peletok itu kita selaku pembuat sebetulnya kalau beda tangan beda rasa, jadi ya harus saya, ya udah kita yang bikin. Jadi selama ini saya yang buat bir peletok sendiri. Ada yang unik di balik proses pembuatan bir peletok. Proses produksi masih menggunakan peralatan yang masih tradisional dan hasil produksi dari tangan pengrajin yang berbeda akan menghasilkan cita rasa yang berbeda pula. Bahkan, tidak semua masyarakat Betawi bisa dan mampu untuk membuat bir peletok. Proses pengolahan diawali dengan proses penyortiran bahan menggunakan rempah yang berkualitas baik untuk mendapatkan rasa dan aroma yang maksimal. Rempah-rempah yang ada dipilih yang paling segar, tidak kering, dan tidak busuk. Rempah-rempah kering dipilih yang bersih, utuh, dan tidak berjamur. Rempah ini jugalah yang memberikan kontribusi paling besar terhadap sensasi khas rasa pedas dan hangat pada bir peletok. Selain itu, gula yang digunakan adalah gula merah, meskipun ada juga yang menggunakan gula pasir. Penambahan garam meski dalam jumlah kecil berkontribusi membuat rasa manis menjadi semakin bulat.
Sebelum proses perebusan, dilakukan proses pengecilan ukuran terhadap semua rempah yang digunakan. Tujuannya adalah meningkatkan volume dan luas permukaan untuk memaksimalkan ekstraksi dari komponen-komponen yang terkandung di dalam rempah. Proses pengecilan ukuran dapat dilakukan dengan cara dimemarkan, diiris, atau diparut. Dalam pembuatan bir peletok ini, metode pengecilan ukuran yang digunakan adalah diiris atau dipotong untuk jahe, daun pandan, dan daun jeruk, dan dibemarkan untuk rempah lainnya, termasuk rempah kering. Dengan diparut, komponen serat pada jahe semakin banyak yang terekstrak sehingga padatan yang tidak terlarut jadi semakin tinggi sehingga ekstrak jahe yang dihasilkan terlihat lebih keruh. Langkah-langkah pembuatan bir peletok kita di sini ya memang berbagai macam tahap ya. Pertama kita harus siapkan bahan, pertama bahan yang kita tanam ada alhamdulillah bahan-bahannya, ada kayu secangnya, ada jahe, serai, kayu manis, kapulaga, terus ya ada campuran daun pandannya juga, daun jeruk istilahnya. Nah di situ bahan-bahan yang kita gunakan untuk produksi bir peletok kita. Penambahan kayu secang sebagai pewarna dilakukan di akhir proses pengolahan. Sebelum memasukkan kayu secang, rempah-rempah lainnya ditiriskan terlebih dahulu agar warnanya tidak ikut terserap oleh rempah-rempah tersebut. Kayu secang cukup direbus selama 5 menit untuk mendapatkan warna yang diharapkan. Perbedaan jumlah kayu secang ini membuat warna cenderung merah kecoklatan, bukan merah keunguan. Warna kecoklatan yang dihasilkan dalam ekstrak kayu secang berasal dari senyawa tanin yang kadarnya cukup tinggi dalam kulit kayu secang, yaitu sekitar 44%. Proses penyaringan berperan cukup penting dalam menentukan penampakan atau tampilan bir peletok yang dihasilkan, karena kekeruhan akan memberikan kesan kotor. Karena itu, sebisa mungkin bir peletok yang dihasilkan terlihat jernih dan mengandung sedikit mungkin endapan. Komponen tak larut air dari hasil ekstraksi atau perebusan rempah-rempah menghasilkan endapan halus yang memerlukan penggunaan saringan khusus. Ini merupakan tantangan kita bersama, kenapa bir peletok ini kurang populer ya. Yang pertama, bir peletok ini kalah dengan minuman-minuman yang hari ini banyak bermunculan. Yang kedua, memang pengrajinnya ini juga tidak banyak. Mungkin kalau di Condet ini ya di bawah 10 orang lah yang masih mengikuti atau buat bir peletok. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti itu, akhirnya orang jadi tidak kenal.
Bahkan mereka itu melihat bir peletok ini aneh gitu. Ini apa? Apakah air jahe? Padahal inilah minuman khas orang Betawi. Ini merupakan tantangan buat kita, bagaimana kita sama-sama agar terus melestarikan bir peletok ini. Karena menjadi salah satu ikon orang Betawi. Memang bagi masyarakat atau pengrajin bir peletok ini masih terus berupaya, ya. Walaupun terseok-seok gitu ya. Karena bir peletok ini itu biasanya ada kalau ada pesanan. Kalau masal sesungguhnya sih bisa, ya. Masalahnya ini kan masalnya buat apa gitu kan. Kalau pengrajin bir peletok itu disuruh apa juga bisa, yang penting dikasih modal, disuruh buat gitu kan. Cuman kan kesempatan itu tidak ada, ya. Bisa aja dibuat masal atau misalnya dipesan oleh pabrik, itu bisa. Nah, cuman kan selama ini mereka itu membuat kalau ada pesanan dan pesanannya nggak banyak atau hanya kebutuhan-kebutuhan sedikit saja. Nah, inilah menjadi sebuah tantangan buat kita bersama, gimana ini caranya bir peletok. Dan kita juga minta kepada pemerintah agar juga perhatian terhadap salah satu ikon Jakarta ini, yaitu bir peletok. Kita orang-orang Betawi biasanya bir tekor asal kosohor nggak apa-apa. Ya, yang penting bisa mengenalkan produk budaya Betawi. Kenapa? Supaya orang bisa melihat bahwa bir peletok ini adalah khas minuman kita, jangan sampai ditinggal. Karena harus kita lestarikan budaya ini, jangan kita minum-minum minuman produk-produk luar lah istilahnya, yang produk yang minuman yang nggak jelas, ya kan, yang ada biang gulanya apa. Kita ini murni, murninya tidak ada memakai bahan kimia, biang gula dan sebagainya. Jadi khususnya buat orang Betawi, saudara-saudara kita, makanya saya coba dengan keras, dengan gigih, secara apa namanya, secara kuat saya harus mengenalkan promosi kepada saudara-saudara utama, ya, baru ke dunia luar. Bir peletok secara filosofis dimaknai sebagai penopang hidup sehat secara lahir dan batin, serta juga sebagai upaya untuk mengapresiasi serta mengisi hidup yang tidak boleh kendor, sampai pada titik yang paling utama, yaitu matang, sebagai minuman yang menyehatkan dan menyegarkan. Bir peletok juga hadir di tengah tradisi masyarakat Betawi untuk menyambut bulan suci Ramadan, yaitu tradisi ruahan. Salah satu di antara tradisi-tradisi masyarakat Betawi yang kerap digelar setiap tahunnya. Ruahan itu asal katanya itu berasal dari arwah, sehingga menjadi ruah. Ini sebuah kegiatan berdoa bersama, baik antar keluarga sendiri atau digabung dengan beberapa keluarga. Nah, di sana kegiatannya itu yang memiliki hajat itu memanggil tetangga-tetangga, dikumpulkanlah itu. Kebanyakan mereka umumkan itu di masjid atau di musola selepas sholat maghrib, diumumkan tuh. Assalamualaikum para jamaah sekalian, malam hari ini kita dapat undangan dari Bapak Fulan untuk melaksanakan ruahan di rumahnya. Nah, jemaah itu nggak pulang ke rumah, mereka ke rumah yang mengundang tadi. Itu mulailah itu diawali dengan pembacaan suratul Al-Fatihah, dan kemudian si pembuat itu dia bikin tuh daftar arwah, bisa selembar, bisa dua lembar, bisa tiga lembar, dari mulai Al-Fatihah dikirim, surat Yasin, kemudian tahlil dan doa-doa dikirimkan kepada arwah-arwah yang tadi disebutkan. Jadi memang menurut kepercayaan orang-orang Betawi, kegiatan ruahan ini menjadi sebuah kewajiban. Kenapa? Karena mendoakan orang tua itu akan membawa kebaikan kepada yang mendoakannya. Nah, sehingga kegiatan-kegiatan ini biasanya dilaksanakan di akhir bulan Sya'ban, yaitu menjelang bulan Ramadan. Nah, itu ada juga yang bikinnya itu secara massal, atau keluarga dikumpulkan dalam satu tempat. Nah, keunikannya itu di sini nih. Ketika selesai dilaksanakan ruahan, itu kan
keluarga itu ada keponakan, ada paman, ada tantenya, bibinya, encang, encing, banyak babenya, itu datang membawa sajian, ya. Ada yang bawa kue Betawi, misalnya kue uli, tape uli, ada yang gemblong, ada yang geplak, masing-masing. Nah, jadi macam-macam itu makanan yang tersaji. Jadi begitu lepas kegiatan ibadah doa bersama, mereka makan bersama. Di sinilah ada emosional kebersamaan antar keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wenyenang, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nih bawa rombongan nih. Wah, kita mau numpang makan nih. Ini dari makam nih. Dari makam. Biasa rohahan kegiatan. Alhamdulillah. Kita nyekar sama-sama sama keluarga. Alhamdulillah. Nih, sama Cik Mamat juga. Ini ada apa nih bang? Tebak nih apa nih bang? Ini bir peletok ada juga. Ya Allah. Itu sate. Sate ayam, sate kambing. Baiklah, sate bangdul itu dari Batu Ampar. Boleh masuk gak? Kita dulu. Oh gitu. Abang ngucapin terima kasih. Iya. Ya. Abang kasih pantun dulu. Boleh. Ini kita Betawi pantun harus ada. Siap. Ya. Baik. Ke Bekasi, ambil daun kimbul. Ambilnya di rumah Bang Romi. Cakep. Terima kasih sudah berkumpul dan kita bersatu rahmi. Asik. Ya. Ya. Terima kasih deh. Ya. Kalau udah begitu, inilah kebersamaan Betawi. Ya. Jangan sampai punah. Ya. Tradisi Betawi, tiap tahun kita rohan. Betul. Kita sama-sama membacakan tahlil, berdoa di makam. Betul. Orang tua kita semua girang di sana. Kita doain. Benar. Ini tradisi. Jangan sampai punah. Jangan sampai putus kau kekarikan kita. Iya, betul. Terima kasih nih, abang senang benar nih. Iya. Dibawain macam-macam nih. Iya, sate. Ya. Nih. Oh bang, berpetok. Waduh, macam-macam dia berpetok. Nih tuh, bawa tuh. Kita juga hadir, paman kita. Pokoknya makan paman kenyang kita. Hari ini. Alhamdulillah. Pokoknya kita kenyang semua deh. Iya. Hari ini. Boleh nambah makan. Iya. Yeah. Yang penting besok kita sehat puasa. Amin. Amin. Ini boleh masuk nih. Terima kasih masuk. Iya, iya. Alhamdulillah. Pulser udah pada goyang ini, pulser. Yeah. Lapar. Yeah. Ayo. Wah, udah. Pan main dah. Memang kita ini sebagai masyarakat Condet atau juga bagi pengrajin-pengrajin atau juga para pelaku seni budaya ada kekhawatiran terhadap unsur-unsur budaya Betawi, salah satunya bir peletok ini. Makanya ketika bir peletok ini tidak punya panggung lagi, itu kita menjadi sedih. Nah, oleh karena itu kita butuhlah bantuan semua pihak, baik pembelinya, pemerintahnya, agar diperhatikan para pengrajin bir peletok ini. Mereka sesungguhnya mau kalau kita ajak gitu ya. Cuma masalahnya kurang perhatiannya dari pemerintah. Tentang kekhawatiran saya, apabila bir peletok ini, khawatirnya nih, kalau contoh saya nggak ada, nah apakah ada generasi penerus, regenerasi? Nah di sini, sulitnya membangun orang atau manusia, khususnya orang kita, untuk berusaha membuat, mempertahankan budaya kita ini, khususnya kulinernya, minumannya, ini makanya harus kita jaga nih, kita lestarikan. Jangan cuma saya aja, saya lebih senang kalau ada regenerasi.